Guna menekan angka penyebaran virus COVID-19, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran meresmikan sebanyak 2 kampung tangguh jaya yang terletak di wilayah Bojong Nangka dan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kapolda mengatakan dengan adanya treatment yang tepat di kampung tangguh ini, diharapkan dapat menurunkan angka penyebaran virus COVID-19. Selain meresmikan 2 kampung tangguh, Kapolda juga menyempatkan diri untuk menyapa pasien positif COVID-19 melalui aplikasi Zoom. 2 bulan kita laksanakan. Dari 2 bulan ini memang sudah memperlihatkan hasil. Seperti yang di sini. Awalnya memang karena kita masif melakukan testing, tracing, kasusnya meningkat. Sekarang dengan treatment yang ada dan isolasi mandiri, ini menurun seperti yang di sini, dari 29 tinggal 25. Mudah-mudahan minggu depan akan turun terus. Dan kita bisa kontrol dan kendalikan, karena yang sakit ini semua isolasi di rumah. Dari Jakarta, Aulia melaporkan. Babin Kamtibmas, kemudian Pak RW.